Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Wulan. Gimana kondisi teman-teman hari ini? Semoga tetap bersemangat dan tetap menjadi pejuang hidup sehat. Kali ini Bunda mau tutorial bikin jus anti kolesterol, menstabilkan gula darah, dan yang terpenting adalah menghilangkan bau badan dan bisa menimbulkan bau wangi di badan kita. Apa saja bahannya? Bunda pakai daun beluntas, ada bunga kenanga, ada kuntup bunga kantil, ada daun pepaya, ada nanas, lemon, dan apel room beauty. Jangan lupa tonton video Bunda sampai selesai ya. Tekan tombol loncengnya. Daun beluntas ini biasanya ditanam sebagai pagar rumah. Nah, sengaja Bunda menanamnya jadi mendapatkan daun beluntas yang organik. Kita ambil pucuk-pucuk daunnya yang masih muda. Nah, beluntas ini bisa menstabilkan gula darah, bisa menurunkan kolesterol, dan yang terpenting menghilangkan bau badan. Kenapa Bunda padukan dengan daun pepaya? Nah, daun pepaya ini bisa membuat stabil gula darah dan menurunkan kolesterol. Daun pepaya memproduksi insulin. Jadi, ini adalah solusi yang tepat untuk menurunkan gula darah. Untuk menghilangkan bau badan, Bunda pakai bunga kenanga. Zaman dulu, di saat zaman raja-raja dan ratu, mereka selalu melalap bunga kenanga ataupun bunga kantil karena untuk menghilangkan bau badan. Jadi tidak ada deodoran ya zaman dulu. Nah, Bunda padukan dengan nanas. Nanas ini juga menurunkan kolesterol. Begitu juga apel room beauty. Masya Allah. Yuk, kita mulai ngejus. Potong-potong apelnya untuk menghilangkan biji dan tengahnya. Teman-teman boleh pakai berapapun apelnya. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan apel yang lain. Kalau tidak ada apel room beauty. Nah, seperti ini. Kita hilangkan bijinya. Nanasnya juga kita potong. Kemudian kita masukkan daun beluntas, daun pepaya, bunga kenanga, bunga kantil, nanas, apel. Dan jangan lupa lemonnya. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Kita coba lihat dapat berapa ya.
1 liter lebih ini teman-teman. Nah, sekarang bisa dituang di gelas cantik biar kita happy menikmatinya. Masya Allah. Jadi tanpa bahan kimia untuk memakai deodoran, kita sudah terbebas dari bau badan, menstabilkan gula darah dan menurunkan kolesterol. Jangan lupa tonton video Bunda selanjutnya. Semoga teman-teman yang sakit diberi kesembuhan dan tetap bersemangat untuk menjadi pejuang hidup sehat. Sehat itu pilihan dan sehat itu wajib diperjuangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat, langsing itu bonus. Assalamualaikum.